Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah pemirsa, jadi sebelum lanjut ke konten iki aku bakalan cerita sithik. Jadi ben panjenengan juga ngerti, jadi panjenengan kabeh kan wis ngerti nek umpamane ndek wingi kuwi alhamdulillah angkringan apa jenenge kedatangan Pak Bupati beserta tim. Nah kuwi alhamdulillah Pak Bupati kula nggih menyampaikan meleh sampun pinarak wonten angkringane Mak Damis. Pokoknya nggih matur sembah nuwun nggih Pak Bupati sampun menyempatkan wekdalipun. Nggih, yes, pokoknya ini ngono kuwi dan di wingi nggih diparingi anu pemirsa diparingi rezeki terus iku ngendikane Pak Bupati karo time kuwi dikengken. Pokoknya intine sapa ae sing makem ning kono pas bengi iku ditraktir karo Pak Bupati kuwi. Nah, setelah diitung-itung apa segala macem ternyata alhamdulillah ada lebihan nih sing rezeki saka Pak Bupati kuwi dan aku yo wis kondo karo Mas Dimas karo Mae wis cerita ngene-ngene kabeh laporan wis tak anu wis tak dono Mas Dimas dan iku lebihan nih kuwi dikongkon mbagekno ning tim angkringan dikongkon numbasno jajan jadi wis ndeng kuwi luwene kan semono nek umpamane dibagekno anunan duit kan engko cara menongko ya kurang pantas lah ya Bu ya mending anu lebih anu niki mending jarine mae itu kono jajan ae nduk dadi ben iso dimaem ngono dadi makane iki ya wis ki aku langsung ape ning tokone ndek mau aku ya wis pesen ape tak tumbasno koyo roti ape tak tumbasno koyo jajan-jajan ngono iki lah pemirsa dadi ben iso dimaem bareng keluarga ni dimaem dhewe-dhewe ngono kuwi ya dadi iki aku wis pokoke enek opo-opo ki tetep cerita karo Mas Dimas rundingan pemirsa dadi seumpama enek opo-opo mesti engko rundingan karo Mak Damis. Dadi opo-opo ki ora pernah ada tak putuskan sepihak koyo enggak pernah koyo aku memutusi menguasai apa segala macam mung iki pernah. Dadi tetep opo-opo tak omongkan dirundingkan. Wis ya, iki aku tak perjalanan sing kon ewas tekan kono bakalan tak syuting lagi, oke? Okay? Nek nonton aja di skip. Cus. Sudah sampai di toko nih pemirsa. Ini sudah nyampe ini. Seperti ini. Untuk khusus untuk Yunge, Yongna ya, sama Yongtri yang besar. Ngono. Ya, yang ini kerasa. Nanti tinggal di tadi. Terus ini yang meh tak itu lomba apa tak kasih itu loh. Jajan-jajannya kan umake banget toh. Iya, tani ae, Mbak. Enek apa? Pastel, terus enek risol, enek heeh. Iku sing sebelah kono kuwi yo akeh pemirsa. Sing kok bakalan tak pilih ke, heeh. Kok bakalan tak pilih ke dan tak ratani dadi ben padha ngrasakno kabeh ora ana sing dibedakno yo Mom yo. Dadi sama semuanya. Wes pemirsa iki aku tak milih sik yo. Nanti bakalan tak lanjut lagi vlognya. Kita akan ini ditambah ini pemirsa. Jadi ada 6 aneka jajanan yang berbeda. Ya enek pastel, enek risol, enek roti. Iya Mbak ya, di kampung. Ini harganya mulai berapaan, Mbak? Kalau kue besar kita mulai 1.500, Mbak. Oh, 1.500. Ya murah-murah, Mbak ya. Terjangkau, Mbak. Terjangkau lah pokoknya. Mbak enek foto cantik lho Mbak Indah. Terus biasa ya, Mbak ya. Yo kare plek-plek menerima pesanan Mbak nggih jenengan nggih niki nggih. Menerima. Bukake dari jam? Bukanya dari jam 7 sampai 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam pemirsa. Lah iki. Nek mbemam gak apa-apa ben diitung anu sik kuwi kok pake uangnya Mbak Endah sendiri yang itu. Nanti sendiri-sendiri. Ini uang yang khusus untuk anu soalnya. Wes pemirsa, sekalian Bu, sekalian diadeni ngene gak apa-apa Bu. Dadi ben ning kono karek plok-plok ngekekno ngono. Masa wis tekan angkringan masa heeh. Oh, nggih, Mbak. Ngeten, Mbak, niku mengki atase. Gak apa-apa. Mbak Wi, tolong dong Mbak Wi. Mungkin dados tunggal mawon nggih. Kali niku mungkin. Oke, Mas njenengan sing ngewangi ngadai. Heeh, ngadai Ibu. Oh, maksudnya Mbak Ida ngene lho. Ngene. Nek atase iki tunggal makan tunggal. Ngene, Mbak. Ampun, ngoten. Nah, guys, Diana pemirsa, alhamdulillah.
Jadi tak pas no pemirsa, iki umpamane enek kurangi yo tetep tak tambahi aku gak apa-apa. Pokoknya yang penting menyampaikan amanah. Nek ngeten iki pesenan ta, Mbak? Iya. Oh, pesenan. Ya niki pemirsa pesenan. Apa pesen di sini? Bisa ya. Roti roti berapa ratinya? Masuk kobel dah. Hadiah. Ya, aku bisa, Mbak. Oh, tadi aku sendiri. Oh, ambil sendiri. Oke, terus ada isi pemirsa. Aku bakalan tak syuting lagi. Cus. Oke, Mom sudah selesai ya, Mom ya. Alhamdulillah, lho, Bu. Wes, iki bakalan langsung meluncur ke angkringan. Pemirsa, aku juga bakalan langsung tak kayak noning gune Yong Lar dan juga Yong Sri Mbak Ida Bering. Keseruan dia ditonton terus. Nah, pemirsa, wes tekan angkringan. Mari kita langsung ke sana. Iki lewat di lehat iso. Mubeng mubeng pemirsa. Nah, kayak alhamdulillah. Iki yuk podo ya, wak. Dalan dalan ombo kok men nyesek nyesek aku ibu. Iki sana pelanggan pemirsa. Alhamdulillah. Oke, Bu. Monggo, Bu. Sekecaken. Monggo, monggo. Eh, ya Allah, nek Mbak Engga pemirsa. Wah, ada temanku. Wah, ada temanku sendirian saja dia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Apa yang masuk? Dada-dada. Walah, lihat dicongcong. Merabaikan kamera. Semangat, Mas. Semangat, semangat. Sudah sampai sini. Kayak Intan ini mesti nek wis tekan kene iki selalu njaluk teh hangat. Terus kaya kepala sekolah pemirsa. Terus kok kepala sekolah kan unjukane teh hangat, Mbak. Nah, kowe njaluk apa? Minum apa? Ngomong ning Mbak Hani kae. Kae dong. Biasa saja Mas Chandra. Mas Chandra, ayo pemirsa ndang disemangati iki Mas Chandra ben kontene ben sregep. Iki ben ndang iso upgrade HP lak yo ngono Mas. Aku sakno Mas Chandra sampean ndek nyorang konten dhewe. Nggih, lain kali muga-muga file terlalu kebak. Heeh. Yo gak apa-apa Mas Chandra, lain kali semoga nek anggere uang penting, uang apa iso melok ngeblok ya Mas Chandra yo. Semangat, semangat ayo semangat. Mas Chandra, bakar-bakar. Ayo semuanya, aku pamit dulu ya, Reva pamit semuanya. Assalamualaikum. Makasih ya, Dehani. Ya, semoga dong. Tanda-tanda perini. Iya. Terima kasih Pak Arif Romas. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. 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 Yang terbaik Mbak Ida juga. Terima kasih. Amin. Amin. Keluarga Mbak Dames, Mas Dimas. Terima kasih. Terima kasih. Kamu udah cantik ya. Tapi sayang jomblo. Kuliah ya kapok. Wes dadah, assalamualaikum. Nggih nggih, monggo.
Wis tekan gini Yong Sri. Sampai daleme Yong Sri. Sampai Mbak Ida pemirsa iki Mas Eko. Langsung ae, Mom. Assalamualaikum. 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 Nah, kae Mbak Ida. Loh, apa metu Mbak sampean? Nggih, tapi. Oh. Napa, Bu? Bu Sri? Enten. Wes titip nang Mbak Ida mboten napa? Heeh. Niki enten rejeki saking Pak Bupati. Niki Mbak Ida, lan iki kesalian Yong Sri. Nggih, sami-sami kok tak langsung nggih, Mbak. Mbak Ida aku tak langsung perjalanan. Anu, Mbak, soalnya tesek ajeng tenggene Yong Nar, tesek ajeng ngulake Mbah Sis teng brapo, kulaan minuman-minuman ngoten niku. Nggih, sami-sami. Monggo Mbak Ida nggih. Monggo-monggo, assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Agni. Ayo ikut Mbak Ida ya. Nggih, monggo-monggo, Mbak. Assalamualaikum. Oh, Mbak Ida mau berjalan jalan-jalan apa pacaran karo Mas Eko pemirsa wis ben nggih ayo wis pemirsa tak lanjut perjalanan dulu. Nah saiki terus genten ning gone Yong Nar pemirsa. Mas monggo nggih. Assalamualaikum Yong Nar. Assalamualaikum Yong Nar. Lha kae nek Kak Dia dia pemirsa. Nggih. Dina aku ning ndi lebih istirahat kula ganggu iki napa? Begantung rezeki iki saking Pak Bupati. Langsung soalnya badhe kulaan teng brapo dititipi bayi. Nggih. Matur suwun Bu Nur kula nggih. Ngrepotke njenengan malam. Njenengan lebih istirahat kula ganggu kenikmatane istirahat. Yong Nar kula langsung pamit kula nggih. Jadi ya nanti di malam ya Kak Dia ya. Salim dulu. Monggo. Nah pemirsa, jadi dia mau kan pas ngingini dinar lah yo. Jadi dia mau dinar iyo curhat. Ternyata Mbak Nana saiki kerja di Surabaya. Mbak Nana semangat ya Mbak Nana. Semoga dapat kerjaan yang baik, dapat kerjaan yang iya Mbak omongane. Yang tepat lah. Oh, yang tepat. Wis pokoknya intine iso mencukupi ngono. Dia mau yo. Dinar lagi nyinau ni kui anak-anak Mbak Nana pemirsa di Rafa karo Kak Dia ku mau. Terus dia mau yus aku mau pamit terus anaknya tak sangoni ngono ae. Terus apa yus ngono pokoknya intine iki yo ngomong nek sepurane yo Mbak Indah iki ambek sekalian saiki tak tinggal ngomong ngono. Mungkin yo nek angger enek ning dapur kopior pas masak terus enek mulai-mulai sithik yo Mbak yo jenenge ngomong bocah cilik iki piye ngono wis pokoke aku mendoakan semoga Mbak Nana ning Surabaya yo untuk gawean sing enak untuk menulis terbaik pokoknya intinya sukses selalu ya Mbak Nana pokoknya tak doakan lancar semuanya semangat pokoknya Mbak Nana muka-muka sukses muka-muka dilancarno urusannya dilancarno rezeki ini berkah barokah amin ya robbal alamin. Yus mana pemirsa iki aku yus mau cerita tok aku yuk cerita ngene iki ora maksud apa-apa tapi mau terharu lho pemirsa aku iki terharu ae maksudnya iki perjuangane Mbak Nana biring kanggo keluarga makane apa awakmu kabeh aja lali mampir ning channel Mbak Nana, didelok, di-like, di-komen, di-subscribe channel Mbak Nana. Kaya ngono kuwi cara mono. Terus dinner piring yo kuwi mergawe kenapa wajane? Mergawe ning dapur kopior bisa disambi karo momong piring. Wis mugo-mugo ya sehat kabeh pemirsa. Apa bener, Mbak? Jarine pemirsa iki. Salwa iki bocah ayu apa jenenge Mas iki bocah ayu lucu ning tapi iki senengane ngerusak momen. Mudeng ora. Dadi pamane koyo enek wong serius iki. Iya, enek wong serius ngono iki yo. Dene iki pencicilan ngono lho. Aku bareng yo kudu tak kotak. Yo kudu tak ketak pemirsa padha wae. Makane aku mbek cah iki slemet kadang. Makane repa nek anggere ambek wong iki. Ambek bocah iki mesti ngono yo, Mbak. Akeh tukarane. Pancen yo ngono kuwi. Kaya ngene lho, Mbak. Pas repa dikai surprise wingi yo HP. Kliyane kan padha nuwangis, padha menghayati. Iki yo sing kekelen. Sing kekelen sing ku lho, wajahe koyo monyet lho, sing piye wae. Wajahmu sing koyo monyet sing piye wae. Piye? Stres kan Mbak anak ame kan dia nih kok gilem. Ngono iki sapa jajal? Merusak momen pancen pemirsa, pancen omongane panjenengan iki bener. Kok serius.
Yuski, aku tak iki ngenteni anu pemirsa ibuku ngulak nombasis yo kas kalian gawe konten karo Intan. Ya aku ambil buliku ambil salwa blangoren cangkeme mending ngalung bulik jajan yo. Wes ampe gure jajan men ora blangoren. Yo wis muga tiba sapa pemirsa. Ayo mari kita tuku jajan. Engko piye keseruane konten selanjutnya bakalan tak syuting lagi, oke? Cus. Terus ning berapa pemirsa? Tadi iki tumbas enek sosis bakar, bakso bakar. Emang Yus bar tumbas risol mayo wah. Sama lo ki ngenteni nih ki sawi pemirsa ya Allah ya Allah. Makan nenek ora diimbangi karo jajan ki tola tolo tak. Coba yo. Yes. Semangat. Semangat untuk jajan. Cita-cita kuru hobinya mangan. Mangan. Itulah keluarga barongan pemirsa. Apakah ada yang sama dengan keluarga barongan? Tulis komen kalian di kolom komentar, oke? Tapi mesti akeh yo, yo mbak yo ngono kuwi. Terutama kaum perempuan, mesti ini ngono. Cita-citane pengen guru tapi hobine madang dan ngemil. Wis gak apa-apa pemirsa, sepenting diparingi Gusti Allah seger waras. Iki ning kene ning halamane berapa? Jenengan mang tumbas apa ae? Kae sing kono. Mbok goleki mang. Sudah minum, sudah minum apa neh? Aku kok mabin. Amin. Lu nyeret 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 nyeret. Anu, Bu. Jadi nah, aku kan wis, muga-muga ya adikku lah. Adikku. Yo Repa, yo Salwa, yo Dio, yo Intan, kabeh pokoknya. Amin. Intan ini langsung nyeret-nyeret mobil. Bu, gede, Bu. Gede. Langsung. Berpi, Ma. Berpi, ya tadi berpi. Kenapa? Intan itu yang punya ini pemirsa. Mas nanti rasanya pedes ya? Iya, ekstra pedes. Ini loh pemirsa harganya nih gini. Bukanya dari jam berapa mas sampean mas? Jam 9, tutupnya jam 9 malam. Oh, jam 9 sampai jam 9 juga. Oke. Mas pemirsa, jadi ini ada mereview sih. Masuk jajan orang jam berikut. Review ini nih mas. Aku ada pemirsa. Iya. Nah, ini tadi sudah cuci tangan sama Intan, soalnya dari kamar mandi juga cuci tangan. Wow. Iya tau, Mbak Indah buat tutupi. Mbak Indah yang buat tutupi. Intan sama ibu sini nengono, Intan sama ibu sini. Ya sama sing geser Mbak Yun, sama sing geser. Pinggir lah ngono. Mbok ngalah sithik. Dicuelna tambahin nanti. Bilang enak sih nganggu mayones. Eh, nutul gue nih indah belum mbak sausnya, mbak. Ini saus seblak deh. Eh, nutul. Eh, aku loh. Wala pedesan. Ya, beda ya pedesan pemirsa tapi enak pemirsa. Heeh. Ya wae lagi. Pedesan lagi. Sak pira? Sak trek paling tang. Ya udah pemirsa segitu dulu kontennya ya. Pokoknya ditunggu konten-konten kesenangan selanjutnya. Aja lali di like, komen dan juga subscribe. Di share sak kakek dinyalakan tombol notifikasi. Bahwa aku nanti minta setengah ya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung.
Donga dinonga muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, rezeki yang kang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sakit sakit dan diparingi sembuh. Sing dereng diparingi momongan dan diparingi momongan sing soleh-soleha, sing saged ngangkat derajate wong tuwa. Amin. Berguna untuk keluarga nusa dan juga bangsa. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf kalau ada dari keluarga Barungan atas perbuatan, tingkah laku ataupun ya, perkataan menyinggung. Yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati panjenengan semuanya. Dan segitu dulu pemirsa, pamit dulu ya. Ayo wa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus meca ameh lanjut pulang. Dadah. Oh iya aku urung ngilingkan pemirsa ya Allah sing urung maem bagi maem jaga kesehatan yes. Pokoknya ndang gage maka sampah sini dok minum air putih yang banyak karena bagus untuk kesehatan pemirsa sudah nah buanglah sampah pada tempatnya tidak boleh buang sembarangan oke okay, ya, bye bye.